hasil pertandingan Putri Jatim Persis Sulawesi Barat hari ini, 5 Oktober 2024, dimenangkan Jawa Timur dalam drama 5 set. Putri Jawa Timur yang bertabur bintang secara mengejutkan kalah di set pertama dengan skor 22-25. Set kedua, Putri Jawa Timur kembali dipecundangi Sulawesi Barat juga dengan skor 22-25. Putri Jawa Timur berhasil memperkecil kedudukan menjadi 1-2 setelah merebut set ketiga dengan skor 25-17. Seterusnya, Putri Jawa Timur menyamakan kedudukan menjadi 2-2 dan memaksakan laga dalam 5 set setelah memenangi set keempat dengan skor 25-16. Jawa Timur akhirnya memastikan kemenangan 3-2 setelah berhasil merebut set kelima dengan skor telak 15-7. Itulah hasil pertandingan Jawa Timur menghadapi Sulawesi Barat di Kapolri Cup 2024 hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.